Taman Asuhan Kanak-kanak atau TASKA bukan platform untuk mengaut keuntungan semata-mata. Sebaliknya, ia adalah medan untuk membangunkan masyarakat dan membentuk jati diri insan bermula sejak kecil. Justru itu, individu yang terlibat dalam bidang ini mestilah mengutamakan aspek sahsiah diri dalam mendidik dan tidak menganggap ia sebagai satu tugas sampingan. Selain terpaksa berhadapan dengan kerenah kanak-kanak yang pelbagai ragam, guru TASKA juga tidak terlepas dengan rungutan ibu bapa berkaitan aspek pembelajaran dan penjagaan yang kurang memuaskan. Interaksi dua hala, berhemah dan bersabar merupakan asas utama untuk memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak. Kita menitikberatkan anak-anak kepada lebih mandiri, boleh menguruskan diri sendiri dengan baik, boleh mandi dengan sendiri, pakai baju dengan betul. Kita pun turut terapkan nilai-nilai murni lah untuk sahsiah diri, macam mana nak hormat orang yang lebih tua contohnya. Sabar memang kena banyak sabar. Lepas tu kalau kita nak marah pun boleh marah, tapi tak berpada-pada lah. Kalau kita nak dera tu bukanlah dera sebab tak tu lah. Kita cuma mendidik. Tak semudah orang sangka. Sebenarnya nak didik anak-anak orang ni susah juga. Dia kena ada minat, minat dengan budak. Apa penting pengalaman dengan anak-anak. Kita kena lebih pergi kursus dululah. Baru kita boleh minta kerja ni. Tak boleh dengan tangan kosong. Mendidik anak-anak harus berterusan dan peranan ibu bapa sangat penting sebagai galakan untuk anak terus meningkat dalam pembelajaran.